melihat beberapa cuplikan, beberapa teaser, dan memang gue sebagai fansnya Teh Ocha ya, dari gue baru brojol. Gak sih, gue seneng sama Teh Ocha pas lagi lagu Pudar. Apa yang bisa kamu ambil dari hasil menonton tadi? Abis nonton ini, Dede bilang sama kakak, semakin jatuh cinta sama sosoknya Ocha karena jadi beliau bukan role cuma, model ya. Iya, beliau bukan cuma berhasil sebagai penyanyi. Penyanyi, tapi sebagai ibu, pokoknya lengkap. Gua termasuk salah satu dari sekian juta fansnya Teh Ocha ya, yang memang merasakan turut berbangga pastinya dengan hadirnya film ini. Gua sendiri merasa terpuaskan gitu. Oke, hari ini kita mau nobar. Kita bareng sama teman-teman, bareng sama tim LA untuk nonton All Access, Rosa All Access. Wow. Ya, sesuai dengan janji juga kemarin, kita pengen ngajak teman-teman, ngajak tim LA untuk nonton bareng. Kita penasaran seperti apa sih film Teh Ocha, nanti langsung kita kasih testimoni, kita kasih reviewnya. Yang pasti melihat beberapa cuplikan, beberapa teaser, dan memang gua sebagai fansnya Teh Ocha ya, dari gua baru brojol. What? Gak sih, gua seneng sama Teh Ocha pas lagi lagu Pudar. Jadi ya, mudah-mudahan ini mewarnai 25 tahun Teh Ocha berkarir. Pasti ini akan jadi sesuatu yang berkesan, sesuatu yang memorable pastinya tentunya. Dan ini sebagai apa ya? Ya gue sih sebagai fans aja bangga banget ya, bisa menyaksikan langsung, bisa menjadi bagian, meskipun gue hanya sebagai audiens, gue menyaksikan langsung bagaimana kiprah Teh Ocha dalam mewarnai Blantika Musik selama 25 tahun. Itu gak mudah teman-teman, untuk menjaga konsistensi dan bisa dibilang sebagai artis senior, tapi Teh Ocha tetap mampu bisa bersaing dengan para junior yang memang sekarang sedang lagi top-topnya. Tapi tetap ya, Teh Ocha tetap menurut gue tetap top grade ya. Dan gue makasih banyak sama teman-teman yang udah menerima undangan gue hari ini untuk kita ajak nonton bareng. Banyak banget yang datang, ada Baba, ada Temida, ada Kesha juga, ada ini, ada Adi juga tuh, ada Asila, Biramzi, semua di situ, ada Mami, ada tuh siapa pria berotot itu, siapa pria berotot? Oh ya, Adi Sky. Oke, kita gak sabar, langsung aja kita nonton bareng film Rosa All Access. Dan mudah-mudahan harapan gue film ini bisa sukses ya. Dan ditunggu 10 tahun lagi ada film saya, Rizky Olaksen. Iya, saya lagi study tour, ambil makan sendiri, dipanggilin ya. Kalau ada yang kurang-kurang tuh makanan, pesan aja. Mas-mas yang nyalain bioskopnya udah datang nih. Ada yang mau pesan lagi nggak? Tadi! Dia tadi duduk di situ, nungguin. Selesai, Mas. Selesai. Oke, karena kita udah selesai foto, maka semua udah boleh bubar ya. Semoga banyak karya-karya yang bisa dikerjakan lagi, karena setahu saya itu kekuatannya Rosa. Just live a happy life. Ya, terus bisa jadi berkah buat banyak orang karena Ocha orang yang baik. Dear Ocha, selamat untuk 25 tahun berkarya. Kita ketemu lagi konser 50 tahun ya, Ocha. Next kita nonton konsernya Lesti. Sebenarnya yang bikin Dede
terharu adalah nama Dede ada di credit title. Ada di credit title, Les di juara. Terharu. Masya Allah. Alhamdulillah. Nyanyi kalar tadi ya. Nyanyi nangis kita selama nonton. Bagus banget. Sini sayang. Gila. Gua nangis. Gua nangis ini benar-benar apa ya? Benar-benar mengupas bawang kali ya. Banyak sisi lain dari perjalanan Teo Cha selama 25 tahun berkarir. Teo Cha bukan hanya berhasil sebagai penyanyi, namun juga berhasil sebagai sosok inspiratif sebagai human ya. Selain as a singer, as a human dia juga berhasil membuat apa ya? Banyak baik sisi-sisi dari beliau yang memang bisa menjadi panutan dan contoh bagi kita, terutama para junior-juniornya. Dan luar biasa sekali, tadi kita melihat juga bagaimana dedikasinya beliau, totalitasnya beliau ketika sedang dalam beberapa project. Dan gue kemarin sempat membuktikan langsung ketika kita sempat ada satu acara bareng, satu event bareng di satu lagu waktu itu Terlalu Cinta. Teo Cha tuh yang benar-benar involved banget, dia benar-benar merhatikan dari segala sisi, dari segala aspek dia perhatikan. Dia bahkan menderek musik ya kemarin, dan dari situ gue ngeliat sosok yang begitu luar biasa, sosok yang benar-benar secara musikalitas perfeksionis juga, mirip-mirip sama istri gue lah. Secara musikalitas begitu tinggi, udah gitu sense of belongingnya terhadap karya yang sedang dihasilkan tuh sangat luar biasa sekali. Dan iya, itu yang membuat menurut gue, itu yang membuat beliau konsisten sampai sekarang berkarya dan berkarir. Dan ini bisa menjadi panutan bagi anak-anak muda, bagi pihak penyanyi muda yang bisa mengambil inspirasi dari sosok seorang Teo Cha untuk bagaimana bisa memaintain karir dari tadi, dari tahun 96 ya, Nada-Nada Cinta tadi, terus sampai akhirnya lagu album baru A New Chapter ya tadi ya. Gak banyak sosok yang memang penyanyi senior, diva senior yang memang masih berkarir sampai sekarang. Dan ya, tadi bahkan istri gue tadi sempat menangis di banyak momen. Dan sepertinya memang gak salah kita menjadikan sosok Teo Cha ini sebagai panutan, sebagai sosok inspirasi. Tapi kemana? Balikin. Apa yang bisa kamu ambil dari hasil menonton tadi? Banyak. Kehidupan pribadinya, terus untuk apa ya, jenjang karir, yeah, untuk perjalanan karir, untuk memaintain karir supaya bisa selongles itu. Yeah. Stabil sampai sekarang. Stabil ya, sampai sekarang. Dan abis nonton ini, Dede bilang sama kakak, semakin jatuh cinta sama sosoknya Teo Cha, karena yang kakak bilang tadi, jadi benar-benar role cuma, model ya. Iya, beliau bukan cuma berhasil sebagai penyanyi, tapi sebagai sosok manusia yang inspiratif. Manusia sebagai ibu, pokoknya lengkap. Dede sampai tadi ngecek Teo Cha. Yang paling penting pokoknya intinya Teo Cha harus sehat dan bahagia dunia akhirat. Dede. Bahagia selalu, lahir dan batin. Okay. Karena Teo Cha sosoknya yang suka apa ya, lebih mementingkan orang lain dibandingkan dirinya gitu. Jadi mungkin kenal sama Dede juga kan bukan yang dari Dede lama, tapi ya kenal sama Dede dari Dede masih usia belasan 16 tahun lah. Iya, 15 tahun. Jadi kurang lebih Teo Cha juga tahu Dede kecilnya, perjalanan Dede sampai Dede bisa nikah, terus Dede punya anak, dan kurang lebih Teo Cha juga tahu perjalanan kisah cinta Dede gitu. Jadi pokoknya terima kasih untuk Teo Cha sudah menjadi sosok yang sangat inspiratif untuk Dede khususnya. Gue sendiri pribadi, gue termasuk salah satu dari sekian juta fansnya Teo Cha ya.
yang memang bagi, yang memang merasakan turut berbangga pastinya. Kenal Teoca tuh nggak lama, kenal dari istri gue dulu 2020, tapi istri gue juga tahu kalau gue tuh adalah penggemar Teoca. Gue dari sekolah bahkan sudah mengikuti lagu-lagu Teoca, besar dari karya-karyanya Teoca, mengikuti perjalanan karir Teoca, dan dengan hadirnya film ini gue sendiri merasa terpuaskan gitu. Selain gue bisa mengikuti bagaimana perjalanan karir beliau, tapi gue juga bisa mengetahui sisi lain yang tidak diketahui orang banyak. Jadi gue rasa selain fansnya Teoca pastinya, bahkan secara umum juga masyarakat umum juga harus menonton film ini, karena banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil, banyak sekali pelajaran yang bisa kita apa ya, bisa kita lihat ternyata seorang public figure, seorang diva bahkan, itu punya banyak sisi-sisi yang tidak kita ketahui gitu, betapa beratnya kehidupan di balik layar. Dan ini film ini mengangkat hal-hal seperti itu gitu. Jadi tidak semuanya apa yang kita lihat di depan layar, artis, sosok public figure begitu enak gitu, tapi di luar itu, di luar di luar ketika mereka berkarir banyak apa ya, hal kehidupan mereka yang bisa dibilang cukup berat gitu kehidupan yang mereka jalani. Tapi begitu mereka tampil di atas panggung, mereka harus menghilangkan hal itu gitu. Mereka harus tampil untuk berkarya, untuk menghibur penonton. Dan tadi juga ada satu momen yang diangkat dari hal itu, bagaimana Teoca ketika ada terjadi problematika dalam kehidupan, tapi begitu dia di atas panggung, begitu Teoca memegang mic, hal itu udah hilang gitu. Penonton tidak tahu bahkan ada permasalahan yang terjadi gitu. Itu salah satu hal yang dapat kita ambil sisi positifnya, dapat kita ambil sisi pelajaran untuk kita gitu. Yang paling membekas satu lagi sih, beliau berhasil mendidik anak. Iya. Yeah. Itu keren banget. Artinya kan itu nggak mudah menjelas. Mungkin Wak Oca sampai umur Rizky berapa belas tahun kan tadi, yeah, pas begitu temennya nanya bahwa apa itu perceraian, orang tua lo ini ya, terus nanya, dan nanyanya juga kan emang ibu sama bapak bercerai gitu, dan artinya memang keduanya juga mereka nggak kurang memberikan kasih sayang terhadap Rizky gitu. Jadi terlepas itu pokoknya keren banget. Iya, ini menurut gue untuk sebagai mengangkat perjalanan 25 tahun Teoca berkarir, ini adalah kisah atau film yang sempurna untuk sebuah perjalanan dari seorang diva, yaitu Rosa. Jadi, ini film kedua yang Dede tonton yang membuat Dede menangis, film penyanyi yang kedua yang membuat Dede menangis. Pertama? Freddie Mercury, kedua wajah. Tiga nanti film Lesti sendiri. Film Haris. Amin. Film Haris nangis karena terlalu emosional, maksudnya terlalu sedih.